Hai, assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, para korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Ambil yaya kekal bersama Sabah FC. Pemain senior Amri Yahya kekal beraksi bersama Sukan Sabah bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim hadapan, sekaligus bakal bermain pada usia 41 tahun. Sabah membuat satu pengumuman berusia laman media sosial rasmi pasukan baru-baru ini mengenai Amri yang menandatangani kontrak lanjutan selama setahun. Usia 41 tahun hanyalah angka, sentiasa memberikan 100%, mempunyai visi, dedikasi, motivasi dan karakter yang sentiasa padu setiap kali diturunkan. Beraksi di hampir setiap perlawanan dalam saingan Liga Super dan Piala Malaysia musim ini. Selain menjadi penyaring terbanyak untuk pasukan Sabah FC, Waham selayaknya kekal pada musim hadapan. Amri Yahya menyertai Sabah pada musim lalu setelah beliau meninggalkan satu lagi kelab dari Borneo, iaitu Sarawak United. Meskipun menginjak usia 40 tahun, Amri sentiasa menjadi pilihan untuk diturunkan dalam kesebelasan utama dan beliau juga pernah dipilih sebagai ketua pasukan dalam beberapa perlawanan. Selain Amri, beberapa pemain dari skuad musim lalu juga turut dikekalkan seperti pemain pertahanan Nazirul Naim dan bekas penyerang bawah 23 tahun negara Entan Nabalan. Bagi menghadapi saingan musim 2022, skuad bimbingan Dato' Ong Kin Swee itu membawa masuk beberapa pemain berprofil tinggi dan berpengalaman luas bagi memperkuatkan pasukan. Antara pemain baru yang ditandatangani oleh Sabah ialah bekas ketua pasukan sekaligus legenda Kedah Darul Aman, Badru Bhatia dan rakan pasukan Rizal Ghazali. Selain itu, Sabah turut mahu masuk bekas penjaga gol Negeri Sembilan, Damian Lim, penyerang muda meningkat naik, Azhad Haras yang beraksi bersama skuad projek FAM MSN dan beberapa lagi pemain seperti Dirgal Surdi, Badur Afendi dan Umareng Baco. Melihat daripada barisan pemain yang dikekalkan dan dibawa masuk, Sabah mampu menjadi pemain antara pasukan pencabar dalam saingan Liga Super musim hadapan. Dalam saingan musim 2021, Sabah menamatkan saingan Liga Super di tangga ke-9 dan hanya mampu menamatkan saingan Piala Malaysia di peringkat kumpulan. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.